Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Baruka Muhammadiyah anak Ismul Watan, pandu berdasar Islam Quran hadis untuk watan. Marilah temanku saudaraku bangsaku bersatu menjunjung agamamu yang satu. Rapatlah temanku bekerja yang sungguh dalam Hizbul Watan. Pemuda Hizbul Watan takut kepada Tuhan, bekerja yang sabar ikhlas hati serta tahan. Harus kita yang kuat berjalan ku yang cepat, kita harap sangat bersatu yang rapat agar lekas dapat tujuan yang tepat dalam Hizbul Watan. Monggo. Itu apa, Pak? Anak-anak, sini. Baca. Hidup itu bila Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kalian tahu maksudnya? Ini adalah seruan jihad. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk Islam, tanpa tendensi, tanpa pamrih. Faham? Faham. Singkirkan jeraga jiwa,
rendahkan hatimu, singkirkan ego. Kawanku melangkah bersama-sama, berjuang bukanlah hanya sekedar kata-kata. Asa kuat nalurimu, tumbuhkan rasa peduli sesamamu. Tancapkan panji-panji gemilang masa mudamu. Peluh baktimu kalah berubah menjadi saksi. Tegaskan goresan jejakmu menjadi makna, agar terus tetap berarti selamanya. Tunas tumbuh mekar dan bersemi. Marilah kemari. Thank you.
Ayo, rene. Ora apa-apa. Ayo ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo, kene. Tunggu sik. Nah, duduk sik, duduk. Ah. Iki mau bardo sekolah ngendi? Main. Main. Ah, doyan bubur kacang ijo ora? Doyan. Ada apa toh? Kita kedatangan murid baru. Siapkan suguhan. Cacai walu. Oke, Kiai. Duh, lah iki mau bardo saka ngendi? Dolan. Dolane kebon. Lah iku apa iku? Kentongan. Lho. Api ya. Ah, ini buburnya udah datang. Satu. Dua. Tiga. Nih. Ayo dimam. Wis maca bismillah durung? Nah, beleni. Bismillah bersama. Nah, dimam. Sini. Ini lambang Muhammadiyah sing gawe anakku, Sirot. Lambang Muhammadiyah itu apa, Kiai? Muhammadiyah itu pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Saya, kamu, kalian, kita semua itu pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Pengikut Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa ngaji. Bisa ngaji durung? Yeay. Oh, naik gitu besok kesini belajar ngaji ya? Mau ya? Oh, ya. Assalamualaikum. Lah ini kentongannya siapa? Kon kersane sing mriku ya. Gini ya, sudah setahun ini subsidi untuk sekolah-sekolah kita belum turun. Sedangkan kas perserikatan sudah habis ya. Kita masih menanggung upah kepada para mantri-mantri guru kita selama setahun ya. Lalu bagaimana keadaan murid-muridmu? Inilah yang membuat kami terkejut.
sekaligus prihatin Yai, karena keadaan murid-murid kita, bahkan juga para mantri guru, tetap berjalan seperti biasa. Bahkan mereka tampak bahagia, seakan-akan mereka tidak menderita kesusahan ya. Ini harus segera kita carikan solusinya. Para mantri guru Bufuk itu sudah setahun mereka berpuasa. Besok antarkan saya melihat mereka. Iya. Ayo yang lain dengan saya, ayo. Eva, bangun Kak Sari. Cici, Loro, tolong. Ayo. Sebentar, sini. Kumpul sih. Nih, dengarkan ya. Muhammadiyah pada masa sekarang itu berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka bersekolah yang tinggi di mana saja. Jadilah guru, kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dokter. Lalu kembalilah ke Muhammadiyah. Paham? Paham. Sudah, kalian boleh pulang. Halid, Cik. Oh, hati-hati ya. Ini. Lamutan Kiai. Tak apa ya, lunggu sik. Begini, kita yang seharusnya minta maaf. Akan segera kita carikan solusi untuk masalah ini. Bagaimana kabar keluargamu? Alhamdulillah Kiai. Saya secara pribadi mohon maaf. Kita belum bisa memberikan apa-apa. Lalu bagaimana kamu menghidupi keluargamu? Saya kerja paruh, Kiai. Kenapa kau tak tinggalkan saja Muhammadiyah? Ngapunten, Kiai. Ini bukan soal materi. Keceriaan dan semangat mereka itulah suluh bagi saya. Dan saya akan sangat merasa menderita jika mereka sengsara tak berilmu. Yeah.
Salim. Ini pada mau kemana? Mau naik sepeda itu, Yai. Kusik, iya, iya, iya. Kusik, toh, kusik. Iya. Sebentar. Ini sepedanya cuma satu. Gimana kalau sepedanya kita dorong bareng-bareng? Ayo. Ini. Ayo. Ojo banter-banter. Ayo. Para mantri guru itu selain pupuk, mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Ini tidak bisa didiamkan. Sudah tidak bisa ditunda lagi. Harus segera kita carikan solusinya. Besok, datanglah ke rumah saya. Mudah-mudahan Allah sudah menunjukkan jalan keluarnya. Iya.
Ada apa, Yai? Sepertinya berat. Simpanan kas perserikatan kita sudah habis. Sedangkan kita belum membayar gaji para guru. Lantas bagaimana? Sudah ada jalan keluarnya? Sudah. Besok saya akan menjual seluruh isi rumah kita. Muhammadiyah bukan hanya kita saja. Apakah tidak ada cara lain? Sudah setahun kita belum membayar gaji para guru. Selama itu pula mereka berpuasa. Tidak. Ini harus aku lakukan. Maka segera siapkan dan bereskan, Nyai. Termasuk semua pakaian-pakaian saya. Kecuali buku dan kitab. Nggih, Yai. Nyai. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah saya putuskan. Saya akan melelang semua isi rumah saya. Sesto, Yai. Beneran ini? Yo. Apunten, Yai. Apa tidak ada cara yang lain, Yai? Tidak ada. Untuk itu, bantu saya mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam. Nggih, Yai. Kita kumpulkan di depan. Mbak Yung,
apa yang tersisa? Tidak ada. Dek Mas Ibrahim, saya sudah ikhlas. Hanya tinggal ini yang tersisa. Hanya tinggal barang-barang Amo. Iya Mbak Yu, biar nanti saya yang ngomong sama Kiai Dahlan. Nyai, apakah kamu merasa terhina dengan keadaan kita yang sekarang ini? Saya menangis bukan karena saya terhina dengan keadaan kita sekarang. Saya menangis, justru saya bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Kita masih bisa berbuat untuk Islam. Semua barang sudah tertata, Yai. Tapi ngapunten, Yai. Apa tidak ada cara yang lain, Yai? Ngapunten, Yai. Apa tidak ada cara yang lain? Him. Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada derajat yang sempurna sebelum kamu mengorbankan apa yang kamu cintai.
Kenapa Ki? Ano apa Ki? Ano? Ada apa ini? Aku ini nunggu Kiai Dahlan dulu ya. Sebentar. Ono apa? Sebentar Pak, nanti nunggu Kiai Dahlan dulu ya. Sebentar. Ono apa ini? Sebentar nanti nunggu Kiai Dahlan dulu. Nggih. Nggih. Ya, sebentar. Nggih. Bapak-bapak, Ibu-ibu tenang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mohon maaf karena telah mengagetkan panjenengan semuanya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya butuh bantuan panjenengan semuanya. Barang-barang milik saya ini semuanya akan saya jual dan lelang semuanya. Loh, Yai, apa Kiai mau pindah rumah? Tidak, enggak. Saya tidak hendak pindah rumah. Saya menjual barang-barang ini karena keadaan kas Muhammadiyah sudah habis. Muhammadiyah butuh dana untuk mengurus sekolah-sekolahan, menggaji para guru-gurunya. Kami sudah setahun belum membayar gaji para guru. Dan saya harus melakukan ini. Harus menjual barang-barang saya ini. Karena yang diperlukan tidak sedikit. Jumlahnya sekitar 400 gulden. Untuk itu, saya mohon sudilah kiranya Bapak Ibu bagi yang berminat bisa membeli barang-barang saya ini. Lah, ini nih. Saya suka ini. Bagaimana, Pak Yai? Kalau radio ini saya beli. Ya, monggo. 10 golden ya untuk radionya. Sik. Saya lho. Saya ini berani 15 golden untuk radio ini. Pun nggih, Yai. Pun nggih. Nggih, monggo. Lho, piye to, Pak Dik? Dan saya berani jamin tidak ada yang lebih dari 15 golden. Ya wes aku jam dinding wae. 10 golden ya, Pak Yai? Nggih, monggo. Boleh ya? Monggo, boleh. Ini saya bawa ini, Yai. Nggih, monggo. Nyun sewu, Pak Yai. Ibrahim, Hisam, bantu mencatat. Oh, nggih. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu dipilih. Ayo Pak Karwo, boleh sih? Monggo. Monggo ibu-ibu. Oke. Alhamdulillah, barang-barang saya sudah terjual habis. Saya sampaikan terima kasih. Matur suwun kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Acara lelangan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, bapak-bapak, sebentar, bapak-bapak. Lah ini barangnya kok tidak dibawa? Ini tadi punya siapa ini? Oh, iya, Yai. Gini, Yai, sudah, ini untuk Yai saja. Katanya tadi Muhammadiyah butuh. Benar, Yai. Kami sudah mendapatkan ilmunya dari pengajian Thaharatul Qulub.
Sekarang kami tinggal mempraktekannya. Oleh karena itu, kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, matur suwun. Matur suwun. Wes ayo leren sik kene nunggu sik nggih. Alhamdulillah Kiai, semua terkumpul 4000 gulden. Sedangkan yang kita butuhkan 400 gulden. Dan ini sisa kelebihannya, Kiai. Tidak, semuanya untuk Muhammadiyah. Tapi mohon maaf, Kiai. Yang dibutuhkan 400 gulden. Dan sisa kelebihannya adalah hak Kiai Dahlan. Monggo. Tidak. Saya tidak butuh. Pergunakan sebaik-baiknya untuk Muhammadiyah. Haim, Hisam, Mukhtar. Sekali lagi saya tegaskan, sekali-kali kita tidak akan mencapai derajat kesempurnaan kebaikan sebelum kita mengorbankan apa yang kita cintai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di hari ini supaya umat tidak bakhil dan lebih peduli lagi. Kita sedang tidak berhadapan dengan harimau. Ambillah pelajaran dari hari ini. Umat itu harus digerakkan. Harus ada yang menggerakkan. Jika tidak ada yang menggerakkan, sudah barang tentu mereka akan diam. Kitalah penggeraknya. Maka jangan sekali-kali berhenti bergerak. Berhenti bergerak berarti mati. Assalamualaikum. Ya. Ya. Loh, Bapak tadi ikut lelangan di rumah Mbah Dahlan kan? Kok barangnya dibawa pulang? Maksudmu piye? Itu loh, Pak. Tadi warga yang ikut lelangan di rumah Mbah Dahlan, barang mereka ditinggal alias tidak dibawa pulang. Loh, aneh iki. Aneh. Mosok jual beli barangnya rati gobali
aneh. Iki jenenge kudu jual beli, lho. Lah terus nopo namine, Bapak? Jenenge sedako, kudu jual beli. Lah, kenapa Bapak tidak ikutan sedako? Sinten sing aneh? Ngomong apa kowe? Ngomong apa, ha? Cacile ngerti apa? Dok, sini dok, rene, kerjake tugasmu. Ono tugas apa? Hafalan, Bu. Hafalan surat At-Taubah ayat 35 beserta artinya. Lah wis apal apa durung? Dereng, Bu. Yo wis, yen ngono, ayo hafalan bareng-bareng karo Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taklizun. Coba dibaca artinya. Pada hari harta itu dibakar dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dia muka, rusuk dan punggung mereka. Inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu. Maka rasailah olehmu balasan dari barang yang kamu simpan dahulu itu. Legenduk tahu maksudnya apa? Mboten ngertos, Bu. Emang maksudnya apa? Begini, Nduk. Orang-orang yang membanggakan hartanya, yang mereka simpan sendiri dan tidak mau berbagi dengan yang lainnya, besok di akhirat, hartanya itu akan dipanaskan oleh Allah. Sampai meleleh, kemudian setelah meleleh, terus ditempelkan ke lambungnya, ke punggungnya, dan ditempelkan di jidatnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ngono, Nduk. Makanya jangan egois dan bahil ya, Nduk. Iya, Bu. Nah, terus sudah, kita doakan saja bapakmu. Iya, Bu. Pak Debarjo, iya. Mau kemana? Aku harap nenggai dalan. Radioku ame tak belek nih. Maksudmu piye? Yo jam dindingmu barang kui. Aku harap sedekah. Loh. Uang nek pelit egois. Donyomu sing mbok gegem kui. Engko ning akhirat bakal dilebur. Dinyoske ning gegermu, dinyoske ning batukmu. Wowo. Gelem kowe. Wis ndang ayo, sedako. Sedako, sedako. Woi. Sedako, sedako. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Barjo, monggo masuk. Nganu Kiai. Monggo toh masuk dulu. Nganu Kiai. Saya cuma sebentar. Saya mau sedekah Kiai. Ini radio Kiai mau saya kembalikan. Alhamdulillah, semoga berkah. Ampunten lho Kiai.
sama ini Kiai. Ngapunten, cuma sedikit untuk dakwah Muhammadiyah. Alhamdulillah, terima kasih, matur suwun Pak Barjo. Iya, iya. Saya nyuwun pamit nggih Kiai. Oh, kok kesusah. Nggih. Pun. Nggih Kiai, monggo pamit riyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Pak Karwo, monggo. Ada apa ini? Ini saya mau mengembalikan jam dinding milik Pak Yai. Lah gimana? Apa ndak jadi beli? Bukan begitu Pak Yai. Saya ingin mensedekahkan jam dinding ini Pak Yai. Boleh ya? Boleh, boleh. Lah siapa yang bilang ndak boleh? Terima kasih Pak Yai ya. Terima kasih, matur suwun. Sama ini Pak Yai. Anu, okay. Saya mau wakaf oto ini, Yai. Bisa tidak? Bisa. Hanya saja. Hanya saja kenapa Pak Yai? Hanya saja sepertinya Muhammadiyah belum butuh. Saya yakin Muhammadiyah pasti butuh. Boleh ya? Ya, diterima ya. Baiklah, saya terima. Saya sampaikan terima kasih Pak Karwo. Matur nuwun. Begini Pak Yai, bagaimana kalau kita coba auto ini? Boleh. Kita keliling kota. Oh iya, tapi sebentar, ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan Pak Yai? Mas, tunggu di sini sih. Ya, ya. Ini yang ketinggalan. Oh, enggak lah. Pasang di sini ini. Ya. Selesai. Nah ini apik toh. Saya Pak Yai. Ya wis. Ayo Pak Karwo, monggo. Monggo, monggo Pak Yai. Aku mengerti barang yang hak dan barang yang batil. Seperti aku mengerti agama Nasrani dan belajar agama Nasrani dan mengerti agama Nasrani. Tetapi apabila aku tidak mengerjakan agama Nasrani, maka aku bukan orang Nasrani. Demikian juga umpamanya, aku mengerti cara-cara mencuri, menipu, menindas. Tetapi aku tidak mengerjakan mencuri, menipu, ataupun menindas. Maka aku pun bukan pencuri, penipu, dan penindas. Demikian juga aku mengerti agama Islam, mengerti amal soleh. Tetapi aku tidak mengerjakan agama Islam dan amal soleh. Maka aku tetap bukan orang Islam dan tetap bukan orang soleh.
ala-alaku semuanya. Kebaikan itu harus ditularkan, dimulai dari diri kita sendiri, kemudian digerakkan agar menjadi dakwah yang nyata, dakwah yang bisa dirasakan. Itulah Muhammadiyah.